mau ngebikin Christmas squishy tag ala aku. Jadi kalau kalian mau bikin jangan lupa kredit ya. Aku udah nyiapin 11 pertanyaan. Ya, sebelum video ini mulai, kalian jangan lupa buat like dulu. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel aku. Daripada kelamaan, langsung aja kita mulai. Question pertama yaitu squishy yang warnanya merah, karena ya Natal itu identik dengan warna merah. Dan aku pilih Hello Kitty fruit. Apa? Gak tau. Ya pokoknya pakai ini fruit. Wait. Oke. Ini tuh segini ukurannya. Ya begitu. Satu squish walaupun agak hard juga. Dan ini tagnya. Question yang kedua, squishy yang warnanya hijau, karena Natal juga identik dengan warna hijau. Dan aku pilih Xian Yuan Lemon. Ini squishy-nya nggak kelihatan soalnya ada ini, jadi aku bukanya. Ada ininya. Ini pokoknya. Terus ada ininya cepet gitu. Ya gitu. Ini tuh aku udah lumayan lama beli, cuma kayak jarang gitu masuk di video aku. Question yang ketiga, squishy warnanya putih, karena Natal kan identiknya warna merah, hijau, putih. Untuk putih aku pilih Pop Up Ship by Packaging. Ini aku gak pake ini crispy packagingnya. Bagian belakangnya. Question keempat yaitu squishy yang dibeli pas bulan Desember. Dan aku pilih Punimaru King Chiki. Itu udah jadi wishlist aku. Dan akhirnya kesampaian. Ini ada mahkotanya. Poninya tuh bener-bener official pisang banget loh. Aku pilih yang apa, giginya tuh gini gitu. Jadi because dia itu monkey, dia tuh kingnya tuh kayak pakai benang. Dan ini di bagian belakangnya plus licensingnya ini baru. Dan kelima, squishy yang dijadikan sebagai hadiah Natal. Hadiah Natal sama yang dibeli pas Desember itu beda kan? Untuk yang hadiah Natal, aku pilih squishy ini. Yummy Bear Donut yang strawberry. Ini kan coklat sama ini strawberry ya. Gitu lah. Ini di bagian belakangnya. Weekend di 2017 siap gitu. Ini acrylic tag-nya plus ada pin-nya juga. Question yang keenam itu squishy manis, karena pas Natal tuh pasti ada kue-kue gitu, pakai semacam makanan manis gitu, dan aku pilih heart donut ini. Ini heart donut yang Christmas edition. Sebenarnya nggak kelihatan. Ini ada acrylic tag-nya plus pin sama licensing. Ini ini bagian belakangnya. Question yang ketujuh, karakter saat Natal. Jadi kayak maksudnya tuh kayak karakter yang ada pas Natal gitu, kayak kartun-kartun gitulah.
cerita dan aku pilih ini yang aku nggak tahu ini beneran karakter atau bukan. Ya pokoknya ini kan ada pas Natal. Lay Snowman. Sudah bucat. Plus ini tuh slow banget. Nih ada ini yang putusnya. Jadi apa? Dan asisinya ada di bawah, cuma susah dipilih-pilih gitu. Question yang ke-8, squishy yang dijadikan sebagai hiasan dia di atas pohon Natal. Dan aku pilih ini. Angel, Baby Angel by Wolf. Question yang ke-9 ini agak mirip ya sama yang question nomor 8. Jadi question yang nomor 9 itu squishy yang dijadikan sebagai hiasan pohon Natal. Kan yang nomor 8 itu yang di atas pohon Natal. Kalau yang nomor 9 itu hiasannya doang. Ada silver, ada gold, dan aku pilihnya yang gold. Cute gitu. By the way, ini by San Kelly. Question yang ke-10 itu wishlist Christmas squishy dan aku tuh pengen banget Yummy Bear Snowman by Cream Again. Dan itu super duper lucu banget. Dan katanya recommended. Question yang ke-11 itu wish untuk Natal tahun ini dan ya, aku mau ngucapin Merry Christmas and Happy New Year bagi yang merayakan. Semoga damai Natal menyertai kita semua ya. Jadi itu dia video Christmas Squishy Tag dari aku. Hope you guys like it. See you in my next video ya guys. Bye.